Indonesia adalah surganya para koruptor. Di kantor, pejabat korupsi. Di sekolah, guru korupsi. Di kedai, penjual korupsi. Di mana-mana bisa korupsi. Korupsi telah menjadi keluarga, kawan, sahabat, bahkan istri yang diam-diam mendekati. Di ruang ber-AC bisa korupsi. Di dalam mobil bisa korupsi. Di atas motor bisa korupsi. Bahkan di WC pun bisa korupsi. Indonesia adalah surganya para koruptor. Bangunan bisa dikorupsi. Al-Quran bisa dikorupsi. Buku pelajaran pun bisa dikorupsi. Bahkan waktu pun bisa dikorupsi. Sepertinya korupsi adalah agama baru di negeri ini. Sudah mulai ramai pengikutnya. Sudah lihai orang menganutnya. Ya Rabbi, beri kami kekuatan untuk menghadapi agama